Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah Al-ghadab Marah Marah adalah hal yang wajar Dari Setiap orang Pasti memiliki Sifat tersebut Namun, yang perlu diperhatikan, marah itu harus didasari dengan alasan yang baik. Yang benar, kalau orang dibuat marah karena sesuatu yang sifatnya pribadi, hendaknya ia menahan. Tidak mengeluarkan rasa marahnya, meluapkan rasa marahnya, tapi dia tahan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang menahan amarahnya. <tuh> Namun, bila marah itu karena Allah dan benar-benar alasannya murni karena Allah boleh ia lu luapkan. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika uh, apa diganggu pada dirinya atau urusan dunianya Rasulullah nggak membahas. Ma la yaudzubuhu, la di dunia. Tapi kalau sudah urusannya itu Allah agama sebagaimana di dalam uh, Maulid jibak disebutkan lam yagum ahadun li tidak ada yang mampu berdiri untuk bisa meredam amarahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jadi kalau masalah pribadi maka sudah semestinya untuk kita tahan marah atau luapan emosi yang kita dapatkan itu sering diceritakan tentang para aulia al-ulama mereka ketika mendapatkan e, cobaan untuk marah. Mereka tahan di antara mereka, ada yang e, apa, e, anaknya tersiram air panas sampai mati yang masih kecil oleh pembantunya atau budaknya emosi pasti marah pasti tapi ketika beliau marah pembantunya mengomong wal kadzimin al ghaid qad kadzamtu Allah berfirman wal kadzimin al orang-orang yang bisa menahan emosinya ditahan ya wal afina wal Allah memuji orang-orang yang memaafkan kepada kesalahan orang lain. Eh, dimaafkan kesalahannya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Antihurratun liwajillah. Kamu bebas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat yang sangat luar biasa. Karena, kalau nggak marah sama sekali, itu berarti tanda bahwa dia bukan manusia dia keledai katanya Syafi'i, musyafi'i manis falam yagdab, himar siapa yang dibuat marah tapi tidak marah dia bukan manusia tapi keledai ya jadi kalau ada orang dibuat marah enggak marah keledai kalau dia marah tapi dia tahan itulah orang yang baik kalau urusan pribadi atau dirinya sendiri kalau urusan agama urusan Allah harus marah kalau enggak marah, nah ini himar temenan ini. Oh nahan marah nah, bodoh. Itu bukan nahan marah yang tepat. Itu marah yang harus diluapkan. Cuman cara meluapkan marahnya harus sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan ikuti hawa nafsunya. Itu yang harus diperhatikan karena itu diceritakan oleh Imam Ali radhiyallahu taala anhu ketika berada di peperangan sudah lawan hampir kalah beliau nggak jadi membunuh karena diludahi karena diludahi penyebabnya Imam Ali nggak jadi membunuhnya khawatir takut marahnya itu bukan karena Allah tapi karena nafsunya sehingga ditinggalkan hal tersebut nah, ini beliau menunjukkan mengajarkan kepada kita harus mengatur emosi atau amarah ketika meluap emosi atau amarah ketika meluap nah, karena ini dijelaskan di sini cara mengobati emosi atau amarah ketika sudah keluar. Jadi marah harus harus marah. Tapi kalau memang itu masalah apa namanya? Uh, urusan agama, Rasulullah, Allah dan apa apapun yang berhubungan dengannya harus diluapkan. Cuman peluapannya harus tepat sesuai hadisnya Nabi atau ajaran Al-Qur'an atau perkataan para aulia atau para ulama. Tapi kalau masalah pribadi, maka ada dua cara untuk menghindarkan kita daripada keluarnya luapan amarah kita. Marahnya ada tapi ditahan. Dengan apa? Dengan dua cara. Dengan ilmu dan amal. Dengan ilmu dan amal. Adapun ilmunya itu ada enam. Yang pertama harus bisa memikirkan keutamaan orang-orang yang bisa menahan emosi, memaafkan, bijak, dan mengemban emosi tersebut untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pikirkan hadisnya ayat Al-Qur'annya tentang keutamaan orang-orang yang sabar, orang-orang yang bisa menahan uh, amarahnya. Sebagaimana dalam hadis disebutkan man kaffa ghadabahu anhu azabah. Orang yang bisa mencegah murkanya, emosinya, amarahnya, Allah juga akan mencegah azabnya kepada dia. Dalam ayat yang lain, asyaddukum man ghalaba nafsahu indal ghadab wa ahlamukum Orang yang paling hebat, orang yang paling kuat diantara kalian, yang bisa mengalahkan nafsunya ketika marah, dan bijak. Orang yang paling bijak diantara kalian, yang bisa memaafkan setelah mampu untuk membalas. Itu orang bijak. Mampu untuk balas, nggak balas, itu bijak. Orang yang hebat, orang yang kuat adalah yang bisa mengalahkan keinginannya untuk emosi atau amarah ditahan. Itu orang yang hebat. Karena itu Rasulullah mengatakan, "Laysa asyadidu bisuraah, indal Orang yang kuat bukan orang yang e, apa? menang kalau duel, tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Itu adalah orang yang kuat kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Banyak riwayat hadis atau ayat Al-Quran atau perkataan para ulama tentang keutamaan orang-orang yang menahan amarahnya yang menahan amarahnya yang kedua an bi ta'ala memberikan rasa takut pada dirinya tentang Azabnya Allah atau murkahnya Allah, biar ia luapkan amarahnya. Karena itu, diajarkan di sini oleh Imam Ghazali: "Kemampuanku itu masih rendah, dan kemampuan Allah sangatlah agung. Kalaupun aku bisa meluapkan amarahku..." Aku tidak akan aman daripada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana aku lebih membutuhkan untuk dimaafkan. Jadi, kalau kita mau marah atas kesalahan orang lain, coba pikirkan diri kita. Kita di hari kiamat, kita ini hamba yang penuh dosa. Murka Allah ini juga lebih besar daripada murka kita kalau aku bisa meluapkan emosiku di kepada orang yang berbuat salah kepadaku berarti kalau nanti di hari kiamat Allah murka kepadaku bagaimana murkanya Allah kepadaku wong aku murka kepada ini aja sudah lihat terlihat mengerikan apalagi murkanya Allah subhanahu wa ta'ala nah, itu kita pikirkan padahal kita lebih butuh untuk dimaafkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala mosok nggak bisa memaafkan orang ini yang bersalah, berbuat salah kepada kepada karena itu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitab yang lampau Allah berfirman ya benar Adam wahai manusia uzkurni hina taghdab ingatlah aku ketika kali kamu marah azkurka hina aghdab aku akan ingat kamu ketika aku marah jadi kalau kamu ingat aku saat kamu marah maka aku akan ingat kamu ketika aku marah jadi ketika dia marah ingat Allah ditahan emosinya, gak dilanjutkan amarahnya, diberhentikan di situ. Maka ketika di hari Allah Subhanahu Wa Taala marah, yang dikatakan oleh para ambia di saat itu di hari kiamat Inna Rabbi Lam mitrah, Kemarahan yang tidak terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi setelahnya. Maka Allah mengingat orang tersebut Oh dia dulu pernah menahan emosinya Dan ingat aku Gak dimurkai oleh Allah Gak di gak diazab ya, oleh Allah subhanahu wa ta'ala Fala amhukuka fima Fala, fala fiman amhak Aku tidak akan uh, Apa uh, Memurkaimu Di dalam orang-orang yang aku murkai Ini gak sampai mendapatkan murka Allah subhanahu وتعالى. Yang ketiga, ان يحذر نفسه عاقبة العداوة والانتقام وتشمر العدو لمقابلته والسعي في هدم اغراضه والشماتة بمصائبه وهو لا يخلو عن المصائب فَيَخَوِّفُ نَفْسَهُ بِعَوَاكِ بِالْغَطَىٰ فِي الدُّنْيَا إِنْ كَانَ لَا min مِنَ Memberikan wanti-wanti pada dirinya sendiri Hasil Yang terjadi bila ia luapkan amarahnya Terjadinya permusuhan dan pembalasan Kita marah sama orang Sampai terkadang melontarkan kata-kata yang menyakitkan maka, pasti orang yang kita murkai, kita marahi akan memiliki niat untuk membalas kita, untuk memusuhi kita, dan memberikan semangat musuh untuk melawan, berusaha untuk merusak tujuan-tujuannya, dan dia tidak akan kosong daripada musibah. Nah, ini di dunia. Di dunia kalau kita marah sama orang murka mencela menghina orang itu yang menghina tadi yang menghina tadi akan mendapatkan tambahan musuh mendapatkan tambahan musuh yang akan selalu mencari kesalahannya meneliti kesalahannya yang akan juga membalas amarah yang pernah ia lakukan kepadanya dibalas nah ini gak aman lah kita kalau marah mau marah, kita ingat aku lek like ngamuk iki menimben aku salahku diamu karo wong. Dan orang-orang yang pernah aku marahi akan juga memberi me, me, mendapatkan kesempatan untuk membalas. Di saat-saat tersebut. Nah, itu membuat kita akhirnya kembali menahan dirinya daripada uh, amarah yang akan ia luapkan. Kemudian yang keempat suratihi inda ghadabi memikirkan buruknya rupanya ketika marah, nah itu bisa didapatkan kalau dulu uh, dengan melihat ketika orang marah, coba lihat orang kalau marah gimana wajahnya, asli ganteng lek ngamuk ketok itu, lek ya, lek gak percaya yo, lek ngamuk, ya mulio, delok nggak ngamuk-ngamuk delok nggak kayak nggak wong gendeng ngomong-ngomong oh, Dewi? Orang yang marah itu didelok gak enak. Jadi kalau kepingin berhenti dari emosinya atau amarahnya, pas emosi ku mulion koco. Eh, misalnya di jalan delok spion. Belum marah loh ini masih em, masih apa? Menahan itu, itu wajah wes gak enak didelok, gak enak belas. Beda dengan orang yang sumai, orang yang senyum, enak dilihat walaupun aku nggak dani oleh wis elek pemaneng wes elek ireng maneng ngamuk nah uzubillah min dalik emeteni dan yang lain sebagainya apalagi eh, orang yang marah itu diibaratkan seperti anjing yang galak ya diibaratkan seperti anjing yang karena mengani lepas ngamuk ya foto atau syutingan kok delok no. Lho, no. rai mulai ngamuk delok. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Lek ana sing dipancing-pancing emosi-emosi ku, futun kekno iki lho kok ngamuk ngene. Ya. Yang kelima, an yatafakkara fi sabab alladhi yad'uhu ila al-intiqam wa yamna'uhu min kadmil ghad. Apa penyebab itu harus dipikirkan ketika kita mau marah si, si. aku ingin ngamuk apa? apa penyebab aku marah? dan apa penyebab aku tidak bisa menghentikan amarahku? kalau dipikir dengan kepala dingin itu akan turun kenapa? karena manfaatnya kadang-kadang kadang kita kalau habis marah setelah kita marah coba mikir kalau saat marah mikir mungkin kita belum kelasnya ya Coba setelah marah kita mikir Kita akan merasa Karena manfaatnya Justru madorot yang ada pada kita Kayak ada manfaatnya Kadang-kadang kita mikir Lah ya kok goblok Aku mau ngamuk nolak gendeng-gendeng dewi angku. dalam hati kita, perasaan kita seperti itu akhirnya. Lah itu akan kita bisa praktekkan saat kita marah, akan kita bisa dapatkan. Tapi kalau pertama, langsung saat marah kepingin mikir, gak mungkin. Apalagi orang-orang yang bertipe temperamen ya gampang murub ibaratnya itu sudah e, sumbu pendek disumet langsung meledak e, wis, aiso, wis, aiso maker plus ya iya. kemudian yang keenam mengetahui bahwa marahnya itu Uh, karena merasa dirinya lebih lebih hebat. Jadi dia marah penyebabnya karena dia lebih hebat. Merasa dia lebih hebat dari siapapun bahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia mengatakan muradi aula min muradillah. Uh, kehendakku lebih utama daripada kehendak Allah. Aku lebih baik kamu Apa -apa, Sampai merasa seperti itu Loh secara lisan dia tidak mengatakan Tapi secara haliah ya, keadaannya menyatakan Demikian orang yang tidak Menahannya tidak menahan emosinya Amarahnya itu seakan-akan Pendapatku ini Lebih baik daripada pendapat Allah Allah mengatakan di Maka dari itu kalau kita mau Memikirkan ke dalam hal tersebut Loh orang yang marah itu berarti menganggap dirinya lebih hebat dari Allah subhanahu wa ta'ala dia akan bisa meredamnya ini segi ilmu, jadi ada enam dari segi ilmu, memikirkan keutamaan orang yang menahan emosi atau amarah kemudian yang kedua, memberikan rasa takut pada dirinya akan murka Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga memberikan wanti-wanti bahwa akan adanya permusuhan atau balasan dari orang-orang yang pernah ia murkai atau Uh, marahi yang keempat memikirkan buruknya rupanya saat ia marah. Yang kelima, memikirkan sebab ia marah dan sebab ia tidak bisa mencegah dirinya untuk tidak marah. Yang keenam, mengetahui bahwa marah melakukan marahnya itu adalah bentuk dia merasa lebih mulia, lebih agung, lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara ilmu. Secara amal secara amal ini yang mungkin lebih mudah untuk kita lakukan. Sebetulnya harus bareng. nggak bisa secara amal tok nggak bisa. Ya, nggak bisa secara amal tok harus dengan didasari dengan ilmu. Ilmu tok juga nggak bisa kalau nggak didasari dengan amal. Digandengkan. Nah, secara amal lisan kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim jadi ketika kita marah a'udzubillahi minasyaitonirrajim kenapa? karena marah itu dibuat oleh oleh setan dibuat oleh setan setan, setan yang, setan yang membuat kita marah lah kalau kita mengucapkan a'udzubillah sebagaimana dalam eh, apa hadis Rasulullah SAW kalau orang itu mengingat Allah setan itu akan lari karena itu setan dinamakan dengan khonas ya zakar khonas kalau Allah sudah disebut oleh seorang hamba maka setan akan lari dan Rasulullah memerintahkan ketika orang di saat emosi untuk mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim Ketika Sayyidah Aisyah marah Ketika Sayyidah Aisyah marah Rasulullah itu Memegang hidungnya Sayyidah Aisyah Ya Waish Ini panggilan kecil Aisyah dipanggil Waish Katakan Allahumma Rabba Rabban Nabi Muhammadin Katakan Allahumma Rabban Nabi Muhammadin Ighfir li zambi Wa adhib ghayza galbi Wa ajirni min mudillatil fitan wahai tuhannya nabi Muhammad ampunilah dosaku hilangkan amarah di dalam hatiku dan jauhkan aku daripada penyesatan-penyesatan fitnah ini doa diajarkan oleh Rasulullah untuk menahan nafsu menahan menahan amarah untuk menahan amarah Allahumma rabban Nabi Muhammadin al uh, wa ghayza wa ghayza wa nah, dianjurkan untuk membaca hal tersebut saat marah kalau memang marahnya tidak berhenti dengan doa sudah doa dengan ta'awud tetap masih marah fajlis kalau in kunt iman kalau posisinya berdiri duduk kalau sudah duduk tetap marah apa berbaring dengan lempeng itu aja berbaring dengan lempeng In kun wa grup minal ardil latimin hakulita dekatkan diri kita dengan tanah jadi tutup ngeblak di kasur atau diambil, di amben enggak ngeblak di pin atau di lemah kenapa untuk menunjukkan kepada kita agar kita sadar bahwa kita ini adalah orang yang hina yang diciptakan oleh Allah dari tanah. Karena apa? Sebabnya marah itu adalah hawa panas yang ada dalam diri kita. Wong oh, lek ngamuk kan iso keringetan ya. Nah, emosi itu bisa keringetan. Lah, orang panas itu karena apa? Karena banyaknya gerak. Lek hol hol itu, ya. Rame kan panas. Coba menengok. Ojo gerak. Enggak seberapa panas. Karena ambek gerak-gerak tambah panas loh kita seperti ini koyo edo adem tambah panas menengok akan surut rasa panas yang ada di tubuh kita lah dengan kita diam itu akan menyebabkan kita dia apa turun panas di dalam diri kita karena itu Rasulullah mengatakan fa min kalau ada masih amarah pada diri salah satu di antara kalian fa aga iman yajris, wa kalau dalam keadaan berdiri duduknya duduklah kalau dalam keadaan duduk tidurlah kalau masih nggak bisa hilang wes dibuat berbaring bahkan di tanah nyungsep nyungsep yo nggak si, hilang sih malah emosi itu masih ada dalam hati kita. Eh apa ngereket -ng -ngere, aja an fal yata bilma ilbarit ya es batu jekunan banyu wudu o, awil ya sila atau mandi pakai air es ya pakai air es kenapa fa inna naro la ilal ma karena api itu tidak bisa dipadamkan kecuali dengan air itu rasulullah bersabda idah gol di fal bilma fa inna nar kalau ada salah satu di antara kalian itu marah, maka wuduklah dengan air. Kalau karena marah itu terbuat dari api. Dari dalam riwayat yang lain, dalam marah itu dari setan. Wa inna syaitan aku nar. Setan itu terbuat dari api. Wa inna matud faunna ma' api itu bisa dipadamkan dengan air kalau marah salah satu diantara kalian maka hendaknya ia wudhu ada cara lain juga kalau marah diamlah sebagaimana Rasulullah mengatakan nah, Rasulullah pernah marah Rasulullah juga bisa marah ya kalau karena dirinya beliau marah ketika marah beliau duduk. Ketika duduk masih marah, beliau berbaring. Ketika sudah berbaring hilang amarah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah dikeluarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Banyak cerita daripada ulama yang mereka eh, apa namanya? membuat solusi ketika marah. Di antaranya al mutamir bin Sulaiman. Ya. Beliau bercerita dulu ada seorang yang datang sebelum kalian marah. Ulah marahnya itu sangat luar biasa. Wah, ketika marah dia menulis tiga lembar. Setiap lembar dikasihkan satu orang. Eh, ngomong kepada yang pertama, kalau aku marah kasihkan kasihkan kepadaku lembaran ini. Ngomong kepada yang kedua, kalau aku sudah tenang, sebagian amarahku, kasihkan aku lembaran yang kedua. Ngomong kepada yang ketiga, kalau aku sudah hilang amarahku, kasihkan ini yang ketiga. Nah, pernah suatu hari dia amarahnya besar, maka dikasihkan oleh satu, orang yang pertama lembaran yang pertama. Apa yang ada di dalamnya? Di dalamnya ma ma Apa kamu ini dengan amarahmu ini? innaka la ilahin, kamu ini bukan tuhan innama anta basharun. kamu ini manusia biasa yushiku an yakula ba'duka ba'don. yang hampir satu sama lain kalian ini saling makan artinya apa e, saling bermusuhan itu sudah hampir pasti jadi buat apa kamu marah ini sudah ketentuan maka agak reda amarahnya ah, dikasihkan lembaran yang kedua oleh orang yang kedua Tertulis di dalamnya, "Irhamman fil art, yang rahmati orang yang di bumi, maka kamu akan dirahmati oleh orang-orang yang ada di langit. Jadi, kalau kita merahmati orang yang ada di bumi, makhluk Allah yang ada di langit akan merahmati kita, atau Allah akan merahmati kita. Tulis, rah rahmati orang yang ada di bumi akan di, kamu akan dirahmati, hilang dikasihkan yang ketiga." tertulis di dalam yang ketiga khudinnas bihaqillah ambillah orang dengan kebenaran Allah fa la illa dhalik. karena tidak ada yang bisa me, apa, mem, mem, mendamaikan semuanya memperbaiki semuanya kecuali haqqullah jadi kembalikan semuanya kepada Allah jadi jangan ungkit manusia karena manusianya tapi semua kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini cara menghilangkan diri kita daripada emosi kalau nggak bisa emosi sama sekali bukan manusia emosi itu amarah pasti ada pasti ada kalau dia manusia pasti memiliki amarah tapi sebaik-baik orang kalau bisa dia meng menghentikan amarahnya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan amarah kita di dalam pribadi kita memudahkan kita untuk memaafkan menahan emosi kita dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada sifat-sifat yang tidak diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin salallahu alaihi wa sallam muhammadin wa alaihi wa sallam alhamdulillah rabbal alamin li jiranil agigi tahiyyati وأودعتها ريح الصباح حين هبتي سحيرا وقد مرت علي فحركت فؤادي كتهريك الغصون الرتيبة وأهدت لروحي نفحة عنبرية من الحي فاشتاقت لقرب الأحبة وحند لتذكار الليالي التي خلت لنا بين هاتي كالربوع الأنيسة وإخوان صدق أوحش القلب بعدهم فلله ما لقيت من حر فرقتي دياري نأت عن دورهم وتباعدت منازلنا لا عن جلاء على الحرص مني أن أراهم ومنهم فما سمحت يمن الزمان بمنيتي وما بعدهم عني ولا البعد عنهم بحال اختيار بل بقهر مشيئتي وحكم اله العالمين منفذ على كل حال والرضا خير بنيتي به تنجلي أن الهموم إذا طرد وتسري به أن الغموم الملمة وكم حادث قد متسع الفضاء علي به فانزاح منه بخطرتي أحبات قلبي هل لأيامنا التي تقضت بذات البان إذن برجعتي فقد طال هذا البعد وامتد وقته وطال انتظاري حجة بعد حجتي ترى تجمع الأقدر بيني وبينكم وأحظى بكم من قبل تأتي منيتي فوأسفي إن مت من قبل أن أرى وجوها عليها نور علم وخشية، وجلوات إخلاص وصدق وقربة وآثار كشف الغيب عن ذوق خبرتي وأسمع منهم كل علم مقدس عن الحس والاوهام من فتح حكمتي وانشاق من ارياحهم كل طيب ذكي تطيب الروح منه بشمتي وامسي بهم في موقف الشرع سالجا طريقة حق واصلا للحقيقة فلله أقوام البعد منهم عن البعد إثارا لمقصود خلوتي وكم زاهد في هذه الدار معرض ومقتصر منها على حد بلغته تزينت الدنيا له وتزخرفت فغض ولم يغتر منها بزينته وكم معرض أن صحبة الخلق مؤثر لوحدته والانقطاع وعزلته وكم عالم بالشرع لله عامل بموجبه في حال عسر ويسرتي وكم آمر بالرشد ناه عن الردى سريع إلى الخيرات من غير فترة وكم من ولي للإله بأرضه وكم عارف مستهتر في المحبة فأبدالهم أوتادهم نقبائهم مع النجبا والكذب راس العصابة أولئك أبدال النبيين أبرزوا لفدر رسول الله في خير أمتي عباد كرام آثر الله ربهم فاثارهم واختصهم بالولاية وأناسهم بالقرب منه وبالرضا حباهم واسقاهم بكأس المودة بهم يدفع الله البلايا ويكشف رزايا ويسدي كل خير ونعمتي ولولاهم بين الأنام لدكدكات جبال وأرض لارتكاب الخطيئة والحمد لله رب العالمين على أسد محلقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسد مَحْلُوقَاتِكَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما معلوماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل افضل الصلاه على رسول مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا فعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفكه أهلنا وقرابات لنا في ديننا رب وفقنا ووفقهم لما ترضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما واخلا اتقيا لما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا وصح لنا كل شؤون واقرب بالرضى من كل عيون قبل أن تأتينا رسل من وغفر وسر أنت أكرم من ستر وصلاة الله داش المصفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يُسَارُهُ في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك ولا هلا ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله صلاه وسلاما دائمًا بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع اموري اللهم يا علم طلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي. واكتبني في ديواني ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم اني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من اوليائك واسلك بي وارهني بأصفياك اللهم سلني بما يوصلني إليك واجمعني بما يجمعني عليك لي من الأعمال الصالحة ما يجب لي أزلف لديك وصلى الله سيدنا محمد السلام الرحيم الحمد لله والاقبال وصلاح الاحوال الى سيدنا ونبينا وشيخنا وسلم محمد بن عبد الله وإلى أرواح آبائه وإخوانه من والمرسلين والمرسلين صلوات الله وسلامه الحمد والى رب ازواج رسول الله رسول واصحاب رسول الله وتابع من يومنا هذا الى يوم الدين خصوصا منهم سيدنا المهاجر الله احمد بن عيسى وسيدنا عبد الله بن احمد وسيدنا علي بن عبد بن احمد وسيدنا علي خليل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا الفقير المقدم محمد بن علي بعلي واصولهم وفروعهم والمنتسبين لهم وتلامذتهم وإلى روح سيدنا ما ماجد سيدنا عبد الرحمن بكر أولاد بكره بكر اللهم واخوانه إخواني ما عبد الله بن بكره الدرجاني أبو كره الفقروي والشيخ محمد سالم أخيه سالم سيدنا احمد بن محمد شيخ سيدنا عبد الرحمن بن محمد الجوفي مولى العرش سيدنا يوسف بن عابد العزني وأصولهما وفروعهما ما من بين إليهم ثم إلى روح سيدنا قدب الانفاس الحاج محمد بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد عبد الله بن محمد بن محمد العدل وفروعه من الغزل من المعز الاحمد احمد بن زين الحبشي وابن جعفر بن احمد ووصوله وفرهم ثم الى الحبيب سيدنا عمر الحبشي على علي بن محمد بن حسين الحبشي على حبيب من علي زكاف الحبيب ابو بكر بن محمد زكاف الحبيب حمد الله بن القدر بن الله من جعفر بن جميع اولاد بن الحبيب بن سعيد بن ابي بن علي بن سكاف سكاف الحبيب محمد سكاف الجامع اجمعين والى ارواح والدينا ووالديكم واتنا واتكم وات المسلمين عامة ان الله يتقى بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويفرج كرب المسلمين ويختم لنا بالحسن وأراد ان في خير وضعف وعافية وان الله سبحانه وتعالى يفتح لنا فتوى العارفين وي ويفكنا في ويعلمنا تاويل ويهدينا الى سواء السبيل ويرزقنا فهم النبي محمد المرسل ويلهم الملائكة المكرمين ويجعلنا ويجمع على التقوى ويحفظنا ايام من كل أذى وبلوى في, في على هذه وعلى نية جامعة شاملة دافعة لكل شر جالبا لكل خير على منا وصرفنا صالحون وعلى منا وسيدنا ومولانا ومشيخنا معلمنا ودل الحكم وعلى منا وسيدنا محمد بن محمد بن من بن حبيبنا وينا وما قصروا قصرنا ما طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الرحيم وارحمنا وانت خير الرحيمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللَّهُ على سيدنا محمد إِنَّا سيدنا الحمد لله رب العالمين